Di sini, ada satu perusahaan dengan prinsip yang kuat sejak awal dan memegang teguh prinsip ini tanpa ragu. Sebuah perusahaan global yang menghadapi dunia dengan berpegang pada prinsip. Sebuah perusahaan yang percaya bahwa berbagi dan tumbuh bersama akan membawa kebahagiaan yang paling besar. Kami adalah Atomi. Atomi telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil sejak didirikan pada tahun 2009. Dimulai dengan pembukaan Atomi Amerika Serikat di tahun 2010, hingga tahun 2018 Atomi telah membuka cabang di 13 negara. Penjualan global di tahun 2018 mencapai 12,5 triliun rupiah, dengan jumlah member mencapai 5 juta member. Dalam waktu singkat, Atomi telah meraih pencapaian yang luar biasa. Apa yang menjadikan Atomi bisa tumbuh dengan pesat? Prinsip dalam menawarkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau adalah nilai utama yang menjadi tujuan Atomi. Semua produk Atomi termasuk produk perawatan kulit, suplemen kesehatan, kebutuhan sehari-hari, pakaian, bahkan peralatan rumah tangga, dibuat dengan prinsip kualitas mutlak dan harga mutlak. Janji mengenai kualitas mutlak Atomi dipenuhi oleh perusahaan mitra yang membuat produk-produk dengan bahan berkualitas, menggunakan teknologi terbaik dan memastikan pengendalian mutu secara menyeluruh. Atomi juga menganut prinsip harga mutlak dengan berupaya mengurangi biaya dan menerapkan strategi manajemen yang efisien. Dengan menjaga kualitas mutlak dan harga mutlak, Hemohim telah menempati peringkat suplemen fungsional kesehatan nomor 1 di industri pemasaran berjenjang Korea selama 5 tahun berturut-turut. Absolute Selective Skincare telah mencatat penjualan hingga lebih dari 1 triliun rupiah dalam kurun waktu 1 tahun setelah diluncurkan pada tahun 2017. Dan Atomi Skincare 6 System juga terus mencatat rekor penjualan yang fenomenal dalam waktu yang lama dan terus dicintai oleh konsumennya di seluruh dunia. Perusahaan yang menganut prinsip distribusi, perusahaan yang mengembangkan pemasaran berjenjang dengan berfokus pada konsumen. Kualitas mutlak dan harga mutlak adalah kekuatan terbesar dari Atomi. Dimulai dengan pembukaan Atomi Amerika pada tahun 2010, saat ini Atomi telah berkembang di 13 negara, mencakup Asia Tenggara, Amerika Selatan, Oseania, Rusia, dan lain-lain. Kini Atomi benar-benar menjadi perusahaan global dengan sekitar 5 juta member terdaftar di seluruh dunia. Pada tahun 2018, Atomi Korea dianugerahi Export Tower Award berkat penjualan mencapai 70 juta US dollar. Dan dipastikan Atomi bisa meraih penghargaan 100 juta US dollar Export Tower Award di tahun 2019. Selain itu, lebih dari 1000 seminar diadakan setiap tahunnya di seluruh dunia yang menjadi sarana untuk bisa meningkatkan potensi Atomi dengan terus membangun komunikasi secara aktif. Atomi akan membuka cabang di berbagai negara lain seperti Vietnam dan pasar terbesar di dunia, China. Atomi juga akan membuka cabang di India, Turki, Inggris, dan negara lainnya dalam 5 tahun ke depan, menyusul Vietnam dan China, untuk menjadi perusahaan distribusi global yang sebenar-benarnya. Setelah 9 tahun sejak memasuki pasar dunia, penjualan Atomi telah berkembang 64 kali lipat, dan masih terus memperluas pasar agar seluruh konsumen di seluruh dunia bisa membeli dan menggunakan produk Atomi. Strategi global Atomi disebut GSGS, Global Sourcing, Global Sales. Atomi menjalankan strategi GSGS di pasar global agar konsumen dari seluruh dunia tanpa memandang ras maupun negara bisa menikmati produk global Mestis yang belum pernah diketahui sebelumnya. Atomi memimpikan suatu hari nanti ekosistem ekonomi yang berorientasi pada konsumen dapat berakar dalam berbagai hal di seluruh dunia. Atomi mewujudkan kesuksesan konsumen dengan melampaui kepuasan konsumen. Atomi membuat kesuksesan konsumen menjadi mungkin melalui success system, seperti seminar yang dilaksanakan langsung oleh perusahaan. Sehingga, siapapun dapat sukses melalui success system Atomi tanpa memandang line, sponsor, atau kemampuan pribadi.
Selain itu, Atomi juga membangun sistem yang kuat dalam menjalankan simbiosis mutualisme, agar semua Atomians bisa sukses dan tumbuh bersama tanpa menimbulkan persaingan antar leader. Atomi membangun budaya tumbuh bersama dan memaksimalkan dukungan kepada perusahaan mitra untuk bisa mencapai kesuksesan bersama. Dengan prinsip satu produk satu mitra, pembayaran tunai kepada produsen, dan sistem manajemen peningkatan mutu, Atomi menjalankan prinsip tersebut untuk mendukung mitra dalam menyediakan produk dengan kualitas terbaik, yang pada akhirnya mewujudkan nilai utama Atomi mengenai kualitas mutlak dan harga yang mutlak. Selain itu, Atomi mencari perusahaan kecil dan menengah yang mengalami masalah keuangan dan sarana pemasaran dengan menyediakan platform penjualan yang stabil bagi mereka. Berbagi adalah cara Atomi untuk berkomunikasi dan berbagi kasih dengan masyarakat. Perusahaan, karyawan, dan member Atomi bersama-sama ikut andil dalam kegiatan kontribusi sosial untuk membangun lingkungan yang lebih baik. Atomi menyebarkan kebahagiaan dan sukacita kepada lingkungan sekitar yang membutuhkan dimanapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan yang memegang teguh prinsip dan menciptakan budaya distribusi yang baru. Perusahaan yang berkembang secara global dan mendapatkan kepercayaan dan dukungan. Perusahaan yang memimpikan kesuksesan konsumen melampaui kebahagiaan konsumen. Perusahaan yang menghargai semangat. We are proud at